Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa razuqna fahman nabi wasi'a. Allahumma ja'alna minal mukhlishin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kembali kuliah maghrib berkenaan dengan ilmu faraid dalam buku Faham Faraid pada muka surat 32. Surat 32, iaitu kita membicarakan berkenaan dengan dalil ataupun hukum yang berkaitan dengan pembahagian pusaka yang didatangkan oleh Al-Quran secara terperinci. Secara terperinci yang mana dia sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama secara umum, yang kedua secara terperinci. Ini secara terperinci iaitu kita nak tahu berapa bahagian setiap ahli waris itu macam mana. Dan kita telah lalui pada ayat yang pertama, iaitu surah yang ke-11, surah An-Nisa. Itu telah kita bicarakan, dan insyaAllah pada malam ni kita nak tengok pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-12 dalam surah An-Nisa. Kalau dalam ayat yang ke-11 sebelum ini, ia membicarakan tentang pembahagian pusaka untuk anak lelaki dan anak perempuan. Kemudian pembahagian pusaka untuk ibu dan bapa kepada si mati. Dan kemudian bahagian berkenaan dengan kewajipan tanggungjawab waris untuk menyelesaikan hutang dan juga wasiat si mati kalau ada. Dan juga kewajipan berkaitan dengan pembahagian pusaka itu mengikut hukum faraid. Itu dalam ayat yang ke-11. Dan insyaAllah pada malam ni kita tengok pula isi kandungan berkaitan dengan ayat yang ke-12. Yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ wallahu alimun halim. Sadaqallahu alazim. Itu ayat yang ke-12 berkenaan dengan ayat hukum pembahagian pusaka secara terperinci. Jadi secara ringkas dia, ayat yang ke-12 ni nak ceritakan pembahagian suami, pembahagian isteri dapat berapa banyak, dan juga pembahagian adik beradik. Dan adik-beradik dekat sini, adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu. Mak sama, ayah lain. Dia hukum pembahagian pusaka untuk adik-beradik tu ada perbezaan sedikit. Dari segi seibu sebapa, dari segi sebapa dan juga seibu ada perbezaan. Okay. Jadi kita tengok. Allah berfirman, walakum nisfuma. Bagi kamu, iaitu suami-suami, kamu akan dapat 1/2, nisfu, 1/2. Ma taraka, iaitu daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri ataupun isteri-isteri kamu.
Kalau isteri meninggal, yang ini untuk suami. Suami akan dapat setengah daripada harta isteri. Banyak kan, setengah. Kalau ada 2 juta, dapat 1 juta kan suami. Banyak. Tapi ketika mana? Dia ada syarat dia. Illam yakullahunna walad. Itu syarat dia. Ketika mana? Jika mereka, iaitu isteri-isteri itu, tidak mempunyai anak. Tidak mempunyai anak. Kita dapat 1/2. Baik. Kalau ada anak macam mana? Sambungan. Fa'in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakun. Jika mereka mempunyai anak, isteri-isteri itu ada anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka. Dapat 1/4 kalau mereka ada anak. Berkaitan dengan anak yang mempengaruhi bahagian suami, kita kena ingat anak tu adalah anak isteri yang mempengaruhi bahagian suami. Walaupun anak tersebut bukan lahir daripada zuriat kita, bukan lahir daripada darah daging kita. Macam mana? Contoh, kita berkahwin dengan seorang perempuan yang janda dan dia mempunyai anak daripada perkahwinan yang lepas. Dan anak ni tak kira, anak lelaki ke anak perempuan, seorang ke ramai tak kira, asalkan dia ada anak. Dan anak tu masih hidup lagi ketika dia meninggal dunia. Kemudian apabila isteri yang kita kahwini itu, mana kita ada anak tiri lah kan, anak tiri, anak tiri, apabila dia meninggal, bahagian kita dan perkahwinan tersebut, kita kahwin dengan janda tersebut, dia, kita tak ada anak dengan dia. Kita buat tak ada anak dengan dia, maknanya mungkin baru kahwin ataupun belum lagi dikurniakan anak. Okay, kemudian isteri kita meninggal dunia, maka kita sebagai suami, kita akan dapat 1/4, bukan 1/2. Kita boleh kata, kenapa aku dapat 1/4? Aku baru je kahwin dengan dia. Kita orang tak ada anak lagi, baru 2 bulan kahwin, tak ada anak lagi. Tapi kenapa aku dapat 1/4? Okay, cek, rupanya isteri tu dia pernah berkahwin dan dia mempunyai anak. Jadi anak dia tersebut mempengaruhi bahagian suami. Maknanya anak tiri tu mempengaruhi bahagian ayah tiri dia. Kalau hubungan dia lah suami tu dengan anak tersebut, hubungan dia adalah anak tiri dengan ayah tiri. Tapi kalau hubungan dengan si mati, dia adalah anak si mati. Okay, anak si mati akan menyebabkan suami mendapat 1/4. Tu kena ingat. Jangan kita kata, aku dapat separuh je lah. Tak, kita akan dapat 1/4. Itu kadang-kadang orang boleh terkeliru dengan pembahagian tersebut. Baik, itu kalau isteri yang meninggal dunia. Suami pula. Okay, sebelum tu Allah berfirman, min ba'di wasiyyati yusi nabiha audain, iaitu setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutang mereka. Ini kena ingat, pembahagian pusaka 1/4, 1/2 ni berlaku ketika mana? Setelah kita tunaikan, setelah kita selesaikan hutang dan wasiat. Ni ulang kali kedua ni. Kalau dalam ayat yang ke-11 dia ada sebut sekali. Dia ada sebut sekali kalau dalam ayat yang ke-11 tu. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Yusi biha audain. Tapi ayat yang kedua ni dia tambah yusi nabiha. Ada na, ada nun di situ. Yusi nabiha audain. Itu dari segi tata bahasa Arab lah. Tapi maksud dia sama, setelah ditunaikan wasiat dan hutang. Tapi turutan dia kena buat hutang dulu. Seperti mana yang dimaklumkan bahawa ayat tersebut kalau ikut susunan, wasiat dulu barulah hutang. Tapi kata Sayyidina Ali,
apa yang diamalkan, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membayar hutang dahulu barulah wasiat. Barulah wasiat. Jadi apakah hikmah Allah datangkan wasiat dulu sebelum hutang? Kan, wasiat dulu sebelum hutang. Antara kata ulama, iaitu untuk memberi peringatan kepada ahli waris berkenaan dengan wasiat si mati. Okay, terkadang sebagai waris kita tak ambil cakna tentang wasiat si mati. Mungkin kita beranggapan bahawa wasiat tersebut tidak wajib dilaksanakan. Ha, kita rasa tak wajib. Macam mana kita rasa tak wajib? Sebab kalau seseorang hendak membuat wasiat, contohnya amal jariah, hukum dia adalah sunat. Contoh kita nak buat wasiat amal jariah, jariah juga kita cakap dekat anak kita, okay, nak, ha, kalau ayah meninggal, ya, ayah cadang nak wakafkan satu ekar tanah yang dekat kampung tu, ayah nak wakafkan kepada pihak surau, sebab surau tu dah ada dah sebelah tu tanah ayah. Jadi ayah nak wakafkan, mungkin dia nak besarkan surau tu, jadi ayah nak wakafkan surau tersebut jika ayah meninggal dunia. Jadi hukum dia jadi wasiat lah. Kenapa jadi wasiat? Walaupun dia tak sebut perkataan wasiat, sebab dia ada perkataan jika ayah meninggal dunia. Walaupun dia kata hibah, ayah nak hibahkan tanah tersebut kepada surau selepas ayah mati, jadi wasiat. Walaupun kita tak sebut perkataan wasiat, tapi kita kaitkan apa ni dengan perkataan kematian, kematian kita, maka hukum dia jadi wasiat. Baik, maka perbuatan wasiat tersebut adalah sunat. Kenapa sunat? Sebab dia nak wakafkan tanah untuk diberikan kepada pihak surau. Baik, setelah ayah meninggal, setelah kita meninggal dunia, maka hukum dia menjadi wajib waris melaksanakan wasiat tersebut. Bukan sunat, memang buat tu sunat, tapi pelaksanaan adalah wajib. Itu sebab Allah datangkan wasiat dulu, nak tekankan seolah-olah nak kata ayah ada buat wasiat tak. Kalau ada buat wasiat, kan kena buat, kalau cukup dengan syarat-syarat dia lah, syarat-syarat wasiat tu. Walaupun cakap, walaupun tak tulis, kena buat juga. Cuma kena ada saksi lah, ada saksi. Cuma dalam proses orang kata pengurusan pusaka tu, dia kena melalui proses biasa lah, proses biasa. Sebab kalau dia tak buat macam dokumen yang betul-betul, dia akan melalui proses pusaka biasa. Melainkan ahli waris bersetujulah dengan wasiat tersebut untuk ni untuk dilaksanakan, yang kata apa ni, melalui lisan saja kan, tidak ada melalui dokumen. Tapi kalau ada ahli waris yang cabar, dia tak kuat lah, mana lisan tu boleh, tapi dia punya dari segi perundangan dia belum kuat lagi, belum kuat lagi. Tapi hukum dah laksana. Jadi kat sini siapa yang salah, iaitu ahli waris lah. Ahli waris tu dah faham yang bahawa dia ada buat wasiat secara lisan, tapi dia nak juga apa ni bahagian dia, itu tak boleh. Dia telah mengambil hak si mati. Macam mana si mati ada hak? Hak wakaf dia tu, amal jariah dia tu. Tu banyaklah yang berlaku, yang contohnya pada mungkin berlaku pada tanah ataupun harta datuk moyang kita. Sebab zaman dulu dia tak ada geran tanah, tak ada geran tanah, dia wakaf tanah tu nak buat surau kan. Kemudian dia tak lah, sebab dari segi perundangan, kalau kita nak mewakafkan sesuatu, kita kena berjumpa dengan majlis agama, kenakan serahkan hak kita tu kepada majlis agama. Jadi tukar geran tu nama, daripada nama kita kepada majlis agama. Kalau tak tukar nama, atas nama kita lagi, walaupun dah buat dah surau, macam contohlah surau An-Nur ni kan, tanah tu nama waris, tapi dah buat dah bangun ni, dah mengenai batu, simen apa semua tu, buat extension lagi,
tambah lagi dua tingkat contohnya. Tapi kalau waris buat tuntutan pusaka, memang kena robohkan. Kalau kata nak buat rumah, dari segi perundangan. Dari segi perundangan. Itu mungkin adalah yang perlu diperbaikilah dari segi undang-undang tu kan. Kalau dapat diperbaiki, dan diperbaiki. Jadi kita rugilah bagi pewakaf yang mewakafkan tanah nak buat surau, masjid dan sebagainya, tak dapat melaksanakan, tak dapat meneruskan dia punya amal jariah tu. Jadi untuk selamat bagi kita, kalau nak betul-betul nak wakaf lepas kematian, okey, buat dokumen, dokumen wasiat, ataupun boleh jumpa dengan pihak MAIS sendiri, mereka pun ada sediakan dokumen wasiat untuk kita buat. Boleh. Jangan jumpa saya bukan wakil, saya bukan ejen. Saya ceramah aja kan. Tak ada kepentingan. Cuma nak bagi prosedur tu lebih ni. Tapi dari segi lisan sah, dari segi hukum sah. Dia tak ada hukum apa ni wasiat ni, antara syarat dia mesti ada dokumen, tak ada. Kalau mesti ada dokumen, zaman Rasulullah dah kena ada dah kan dokumen dia. Tak ada. Okey, tak ada. Itu tak wajib. Okay, contoh ada pertikaian, berlaku pertikaian. Dia kata, anak ni kata, ayah dah wasiat dah tanah. Dia cakap kat aku, wasiat. Pada anak nombor dua kata, mana ada, aku tak dengar pun. Kau tipu kot. Kalau berlaku pertikaian macam tu, bawa pergi ke mahkamah syariah. Untuk apa? Untuk buat pengesahan wasiat. Betul tak wasiat ayah tu buat? Mahkamah akan selidik. Hakim akan tanya, siapa saksi, bila ayah sebut, apa kandungan dia. Pandailah hakim kona-kona kan. Adakah betul waris kata macam tu ataupun sebaliknya. Jadi apabila hakim memutuskan okey, wasiat tersebut adalah sah, itu dah jadi kuat tu. Dokumen hakim keluarkan tu, wasiat adalah sah, maka boleh guna untuk proses perundangan. Wasiat tu sah. Sebab ini adalah keputusan mahkamah, hakim yang menetapkan. Kalau hakim kata, oh ni ada tipu sikit ni kan, ini mula-mula cakap A, lepas tu esok tanya pula cakap B pula, ini tak kuat dia punya saksi ni. Bila mahkamah menetapkan itu bukan wasiat, maka tak jadi wasiat lah. Tak jadi wasiat, kena buat proses pusaka macam biasa. Baik, okay, seterusnya Allah berfirman, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ. Ini untuk pusaka suami, kalau suami meninggal dunia. وَلَهُنَّ, dan mereka, iaitu isteri-isteri kamu. Dalam perkataan ini dia kena hunnah. Hunnah ni isteri-isteri. Kalau kita terjemahan, isteri atau isteri-isteri. Mereka dapat berapa? الرُّبُعُ, 1/4. Satu per empat. Maksudnya apa? Kalau seorang isteri akan dapat 1/4. Kalau lebih pada seorang pun 1/4 bahagi sama rata. Bukan 1/4 seorang. Bukan 1/4 seorang. Kalau ada 4 orang isteri, 1/4 tu kongsilah 4 orang. Mimma taraktum, daripada harta pusaka yang kamu tinggalkan itu, suami. Ketika mana? Illam yakul lakum walad. Ketika kamu tidak mempunyai anak. Mempunyai anak. Anak dekat sini, kalau nak terjemahan yang secara detail adalah golongan keturunan ke bawah. Maksudnya anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Itu maksudnya. Dia bukan kalau anak tak ada, cucu ada, dapat 1/4 isteri. Tak. Dia kalau anak tak ada, ada cucu, dia memberi kesan juga. Bukan 1/4 dia dapat. Okay, ini kalau tak ada anak. Tak ada anak, tak ada cucu dan ke bawah. Dan cucu tu adalah cucu yang merupakan ahli waris. Maksud dia, cucu ada dua. Ada cucu yang ahli waris dan cucu bukan ahli waris. Anak memang confirm. Anak lelaki, anak perempuan memang confirm merupakan ahli waris. Cucu tak? Cucu ada ahli waris dan juga bukan ahli waris. Memang betul cucu kita adalah ahli keluarga kita. Tapi dalam faraid, ahli waris dan bukan ahli waris ada satu perbezaan. Ahli waris dia berhak mendapat pusaka si mati.
Yang bukan ahli waris, dia tak berhak dapat pusaka si mati. Itu dalam istilah faraid. Tapi kalau kita dari segi percakapan tu, waris tu maknanya keluarga si mati lah. Tapi dalam hukum faraid, waris, ingat, waris dia dapat pusaka si mati. Bukan waris tak dapat pusaka. Bukan waris ni dipanggil zawil arham. Zawil arham. Cucu yang dapat pusaka ataupun cucu yang merupakan ahli waris adalah cucu daripada keturunan anak lelaki. Cucu daripada anak lelaki. Tak kira lah cucu lelaki ke cucu perempuan, daripada anak lelaki. Itu ahli waris. Adapun cucu daripada anak perempuan, dia bukan ahli waris. Lelaki ataupun perempuan bukan ahli waris. Walaupun ramai cucu yang belah anak perempuan ni ada 20 orang, cucu daripada anak lelaki ni seorang aje yang dapat, seorang tu je. Jadi kita kena hati-hati apabila kalau ada soal, ada kes ataupun ada pertanyaan berkaitan dengan cucu si mati. Dia kena tanya detail, cucu ni daripada anak lelaki ke daripada anak perempuan. Jangan kita okey cucu dapat, tak. Cucu ada dua, ada yang dapat, ada tak dapat. Kalau cucu daripada anak perempuan memang tak, tak dapat. Dia bukan ahli waris. Dia bukan ahli waris. Dia memang ahli keluarga, ada darah daging ada atuk dia, tetapi dari segi pembagian pusaka dia tidak mendapat pusaka. Itu sebab dalam faraid dia ada dua kategori ahli keluarga. Yang pertama dia dapat pusaka ahli waris, yang kedua dia tak dapat pusaka zawil arham. Okey, baik. Ya. Bapa si mati. Kalau ayah si mati masih hidup, ayah dapatlah. Ayah kan dapat, dia akan dapat 1/6. Dia kalau si mati meninggal dunia, 5 orang ni mesti dapat. Takkan sesiapa boleh halang. 5 orang ni tapak tangan ni, tapak tangan ni. Yang pertama suami atau isteri. Confirm dapat. Yang ni lah masih dalam ikatan perkahwinan. Yang kedua bapa. Bapa mesti dapat. Tak kira lah bedridden pun dapat. Yang ketiga, ibu. Confirm dapat. Kau mana-mana pun ibu dapat. Ibu hilang tak tahu ke mana pun dapat. Sebab kita tetapkan dia masih hidup lagi. Yang keempat anak lelaki, yang kelima anak perempuan. Yang ni confirm dapat. Tak ada orang pun boleh halang mereka. Cuma dapat banyak sikit tengok keadaan lah, kan? Tapi confirm dah dapat. 5 anak jari ni kan. Ingat 5. 5 rukun Islam, 5 apa, 5 solat fardu, 5 ahli waris, dipanggil ahli waris utama. Ataupun dipanggil waris qadim, ada juga macam-macam istilah lah. Dan kalau ada 5 ni kan, memang yang lain terdapat. 5 orang ni je dapat. Yang lain terdapat. Yang lain terdapat. Cucu tak dapat. Walaupun dia ahli waris, tapi dia terhalang. Dia sebab sesama ahli waris tu akan berlaku penghalangan. Memang tadi saya katakan cucu daripada anak lelaki ahli waris akan dapat pusaka. Tapi kalau ada anak lelaki, memang cucu akan terhalang. Cucu dapat ketika mana? Anak lelaki tak ada. Okey, anak lelaki tak ada, barulah cucu dapat. Kalau anak lelaki ada, dia terhalang. Ingat lagi istilah patah titi. Patah titi. Ingat-ingatlah. Patah titi macam ni. Okey. Ali ada 2 orang anak. Okey. Osman dengan Omar. Osman dengan Omar. Okey. Anak Ali Osman dengan Omar. Kemudian Omar ada anak lelaki. Omar ada anak lelaki, Osman pun ada anak lelaki. Farid dengan Fahmi. Contohlah, Farid dengan Fahmi. Okey, yang Omar ni dia dah mati dulu. Mati dulu sebelum Ali. Dia mati dulu. Baru Ali mati. Okey, apabila Ali mati, ni Farid tu, cucu tu, dia tak dapat. Walaupun ayah dia Omar tu dah mati dulu. Kenapa dia tak dapat? Sebab ada Osman masih hidup. Mana anak lelaki yang lain masih hidup. Dia akan menghalangkan cucu tu. Walaupun hubungan mereka adalah anak pak saudara kan? Kan? Anak saudara pak saudara kan? Kan? Yang ni adik beradik. Ni tak ada, dia meninggal. Ni pak saudara. Dia halang. Anak akan lah. Tu maksudnya patah titi. Patah titi. Walaupun ayah dah meninggal,
Tapi cucu Siti tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab ada pak saudara dia tu, anak si mati yang lain, yang lelaki. Ha, cucu tak dapat. Cucu dapat ketika mana? Semua yang lelaki ni tak ada. Ha, barulah cucu dapat. Ha, sama label tak ada. Ha, kemudian atuk meninggal, ha, barulah cucu dapat. Okey, ha, baru cucu dapat. Ha, kalau ada anak lelaki seorang je hidup, kan? Yang lain semua dah meninggal. Ha, cucu tak dapat. Cucu dapat. Semua dapat kat dia. Ha. Okey. Tu sebesar sedikitlah dia dalam, nanti dalam buku ni pun ada tajuk penghalangan. Ya, ada tajuk penghalangan. Dia kena kuasai tajuk penghalangan tu. Sebab ulama kata apa? Siapa yang tidak menguasai penghalangan, dia tidak menguasai faraid keseluruhannya. Sebab apa? Kita takut macam tadilah, kan? Anak dapat, cucu pun dapat. Sedangkan anak lelaki menghalang cucu. Tapi kita letak dapat juga. Ya? Yeah? Kalau di advance kan, dia macam kita naik tangga lah, kan? Kan? Lepas tu langkah pertama kedua kan, ni dah lompat langkah ke 10 eh. Tangga anak tangga ke 10 nanti patah pinggang pula kan. Ya, yeah, silakan. Pernah juga kita dengar bila abang dia meninggal, okay, kemudian adik-beradik dia pun dapat sama dan dapat bahagian, okay, yang mengakibatkan anak dia ini, anak yatim tadi agak longgar pembahagian dia ataupun berlaku ketidakadilan sebab adik-beradik ini ada tak ada bapa saudara yang dia tak ada. Okay. Ha, dia kena jaga-jaga eh, sebab dia bukan isu tidak keadilan. Sebab itu adalah hukum Allah. Memang apabila seorang tu meninggal, okay, ini mungkin ayah dah tak ada, maka harta tu akan, dan dia juga dia meninggal tu anak lelaki tak ada ataupun dia tak berkahwin, maka harta tu akan diberikan kepada adik-beradik. Jadi dah longgarkan. Tadi ada apa ni, lima orang kan dapat, adik-beradik tak dapat sebab ada bapa dan juga anak lelaki. Ini yang penting-penting ni, paling kuat ni, bapa dan anak lelaki. Kalau bapa tak ada, anak lelaki tak ada, maka adik-beradik boleh dapat. Okay, adik-beradik boleh dapat. So dalam isu adik-beradik yang membantu ataupun melaksana tanggungjawab kepada anak yatim tu, jadi kat sini sebab kalau anak yatim, saya anggap bahawa dia ada anak perempuan lah, si mati ada anak perempuan. Sebab kalau si mati ada anak perempuan, adik-beradik boleh dapat. Maka dia tidak melaksanakan tanggungjawab mereka untuk memelihara anak tersebut, okay, berkaitan dengan hukum faraid, dia adalah sesuatu perkara yang berbeza. Kita kena asingkan. Faraid satu, tanggungjawab perkara yang lain. Jangan kita campur adukkan. Okay, faraid kena laksanakan. Ha, mereka terima hak mereka, okay, yang diwajibkan kita bagi, okay. Ha, dia kalau dia tuntut wajib bagi. Kita tak boleh halang mereka daripada menerima hak mereka dengan alasan kita kata mereka ni tidak bertanggungjawab. Jangan, eh, hak mereka tu Allah yang tetapkan, Allah yang bagi hak mereka, eh, banyak ke sedikit tu hak mereka. Baik, yang kedua tanggungjawab, itu adalah perkara yang berbeza. Contoh, mereka yang dapat pusaka ni memang ada kewajipan untuk memelihara, menanggung, okay, anak yatim tu ataupun anak saudara dia tu. Maka kalau mereka tak melaksanakan tanggungjawab tersebut, itu adalah satu kesalahan, satu dosa. Eh, satu dosa. Dan kita tak boleh salahkan faraid, jangan. Nah, itu ada yang berlaku. Ha, dia kata faraid ni tidak adil sebab banyak berlaku apabila waris dapat semua harta, mereka terus menghilangkan diri, tidak menjaga kebajikan anak, eh, anak saudara, anak yatim tu. Ha, dan sebab kita kena tengok juga, nak memberi nafkah kepada anak saudara, dia ada turutan dia, turutan memberi nafkah tu. Yang pertama, nafkah diri kita sendiri, dan kemudian nafkah keluarga kita, kemudian nafkah ibu bapa kita. Jadi di turutan dia tu, kalau ada baki barulah kepada anak saudara, kalau ada lah. Kalau ada. Ya, silakan. Kata si Kuala ni dia ada sebilik rumah, kemudian dia meninggal dunia. Okey.
kemudian adik-adik dia menuntut. Betul? Kalau kamu nak duduk rumah ni, kamu kena bayar kami lah. Betul? Persistennya kita, dia tak mampu, dia tak masuk keluar daripada rumah. Adakah berlaku ketidakadilan pada pejabat manakah situ dalam rumah? Okey. Kembali balik pada hukum faraid. Okey, dari segi hukum faraid, memang rumah tu akan jadi pusaka. Apabila jadi pusaka, ada hak ahli waris termasuk adik-beradik. Okey, kalau adik-beradik menuntut hak mereka, kita kena bagi. Kalau orang tanyalah berkaitan dengan rumah tersebut, saya jawab senang aje. Jual rumah tu dan bagi ikut faraid. Baik. Tempat tinggal. Sekarang ni isteri dengan anak tak ada tempat tinggal sebab rumah dah nak jual. Okey, isteri apabila suami meninggal dunia, maka hilang tanggungjawab suami memberi nafkah kepada isteri, iaitu rumah, tempat tinggal, apa ni, makan, minum, keselamatan dan sebagainya. So, suami dan adakah dia hilang begitu saja? Tak. Dia ada orang lain yang ganti tempat suami untuk menanggung nafkah isteri. Sebelum isteri berkahwin, yang menanggung nafkah adalah bapa. Kemudian bila berkahwin, menanggung nafkah dia adalah suami. Suami meninggal, jatuh balik kepada bapa. Tapi bapa dah huzur atau bapa dah meninggal dah. Jatuh kepada adik-beradik, lelaki, isteri. Lelaki isteri bukan suami. Adik-beradik suami tanggung nafkah anak saudara. Adik-beradik isteri yang tanggung nafkah bagi isteri itu. Jadi mereka kena sediakan tempat tinggal dia. Makan minum dia cukup ke tak cukup, tanggungjawab tu. Kalau ada mereka yang mampu, kalau mereka juga tak mampu, maka dekat situ tanggungjawab pusat zakat dan juga Baitul Mal. Semua ada peranan masing-masing. Di sebenarnya kita tak ada orang kata terkapai-kapai ibu tunggal kan, anak tadi tak ada, sebab setiap orang tu ada tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab masing-masing. Jadi faraid pun kena laksanakan juga. Kita jangan bagi alasan, oh tak boleh. Tak boleh. Nanti tak ada tempat tinggal. Ada sebab dia kefahaman tanggungjawab kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak lelaki, sebagai adik-beradik lelaki dan sebagainya tu, kita kurang pengetahuan. Kita rasa tak apa. Kita rasa, oh tak apalah. Kita rasa okey, dia dah dapat harta pusaka, cukuplah dengan harta pusaka. Tak. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab harta pusaka tu sekadar mana yang dia boleh hidup dengan zaman sekarang kan. Apa dia punya kos sehari hidup sangat tinggi. Dia ada peranan tanggungjawab. Adakah hukum faraid yang membahagiakan tadi mengikat atau menjatuhkan satu hukuman kepada penerima faraid? Okey, kena faham. Pembahagian faraid kepada ahli waris, okey, tidak semestinya dia mengikat, ada tanggungjawab. Tak semestinya. Contoh, isteri. Apabila isteri mendapat bahagian dia 1/8 contohnya. Dia tidak bertanggungjawab memberi nafkah yang 1/8 tu kepada anak dia. Tak semestinya. Dan ada kalanya dia bertanggungjawab. Macam adik-beradik, kan? Adik-beradik lelaki. Dia dapat hak faraid dan juga apabila dia cukup syarat, dia boleh berkemampuan untuk beri nafkah, wajib diberi nafkah kepada anak saudara tu. Kita jangan cakap hukum faraid ni membebankan, jangan sebut macam tu. Sebab itu hukum Allah Ta'ala. Yang membebankan kita yang buat membebankan. Yang kita fikir membebankan. Sebenarnya hukum tu dah Allah mudahkan. Allah dah bagi siap-siap dah panduan tu. Kita cuma ikut saja. Kalau tak ada panduan ni, habis. Habis. Kenapa habis? Sebab semua akan mendakwa. Aku patut dapat banyak ni. Sebab aku anak sulung. Contohnya. Kemudian yang nombor dua, aku patut dapat banyak ni. Sebab waktu ayah buat renovate rumah tu, aku yang bagi duit. Nak tuntut balik. Tak ikhlas dah. Waktu bagi tu ikhlas lah. Ni aku tunjuk receipt. Ni aku belanja RM100,000 ni buat renovate rumah ni. Aku nak balik. Nak balik. Kemudian adik perempuan buat kata, aku yang jaga waktu ayah sakit. Korang pergi mana? Duit pun tak pergi. Satu haram pun tak pergi.
Ayah meninggal nak tuntut. Ha, aku nak juga kan. Aku dah belanja ni waktu ayah sakit apa ni. Oh, ni bil hospital, ubat kan, makanan kan. Ini apa ni, macam-macam lah. Pampers apa semua kan. Ha, ni dah kira-kira ada RM20,000. Aku nak RM20,000. Habis. Ha, puncanya tak ada ilmu faraid. Ha, tu sebab Allah dah buat siap-siap dah. Allah dah buat siap-siap banyak sikit. Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kita tak boleh lawan. Siapa kita nak lawan? Ha, cuba kita kena kaji bagaimana nak selesaikan. Jadi kaitkan dengan peranan-peranan yang lain. Tanggungjawab-tanggungjawab. Apabila kita kaitkan dengan hukum-hukum yang lain, kita nampak dia punya kesinambungan, berkaitan tu. Ha, sekarang ni kita nampak faraid je. Macam ush, perempuan dapat sikit, laki dapat banyak dan sebagainya. Ha, kita nampak dia punya kesinambungan. Apakah hikmah dia? Laki dapat banyak, perempuan dapat sedikit. Bahkan dalam faraid, bukan dalam semua keadaan lelaki dapat banyak, perempuan dapat sedikit. Dia ada lima keadaan, lima lagi. Kan? Ada kalanya lelaki dapat banyak. Ataupun lelaki dapat semua, perempuan tak dapat. Ada kalanya lelaki dapat banyak, perempuan dapat sedikit. Ada kalanya lelaki dengan perempuan dapat sama banyak. Ada. Dan ada kalanya perempuan dapat banyak, lelaki dapat sikit. Dan ada kalanya perempuan dapat, lelaki tak dapat. Dalam terakhir lah Ustaz. Biar boleh. Tadi Ustaz sebut satu perempuan untuk isteri. Ha. Pernah saya terdengar satu perlapan. Okey, sebab kita tak habis lagi. kita sama lepas azan insyaAllah. Thank you.
Okey, baik, kita sambung kembali berkenaan dengan 1/8. Ini disambungan dia. Jadi tadi isteri dapat 1/4 kalau suami tidak mempunyai keturunan, tidak ada anak, cucu dan sebagainya. Okey, fa in kana lakum walad falahunna thumnu mimma taraktum. Jikalau kamu suami-suami ada anak, okey, maka isteri akan dapat 1/8. Sama juga anak tu tak kira lah kita dengan perkahwinan sekarang dengan isteri kita, ataupun kita pernah berkahwin ada anak, kemudian contohnya isteri kita meninggal ataupun kita bercerai, kita berkahwin dengan isteri yang baru, dengan dia pun tak ada anak lagi, baru dikahwin, kemudian kita meninggal, isteri akan dapat 1/8 sebab kita, perkahwinan lepas kita ada anak. Terkejut lah isteri kan, aku dapat 1/8. Mula dalam hati tengok, 1/4 ni kan, buka buku kan, tiba-tiba dia tengok 1/8, kenapa kan, aku dengan dia tak ada anak. Tengok-tengok suami ada anak dengan perkahwinan yang lepas, maka isteri akan dapat 1/1/8. Dia tu dia bahagian dia. Maksud dekat sini secara kesimpulan, bahagian suami dengan isteri dua bahagian. Suami dapat 1/2, 1/4. Isteri dapat 1/4, 1/8. Tapi syarat dia sama. Syarat dia sama. Ada keturunan, ada anak. Kalau ada anak, isteri 1/8, suami 1/4. Kalau tak ada anak, okey, suami 1/2, isteri 1/1/4. Senang aje. Pecahan pun 3 pecahan dia. 1/2, 1/4, 1/8. Tu je. Mudah aje sebenarnya. Ustaz, kalau isteri tak ada anak, isteri baru pula. Maka dia dulu pernah berkahwin, mengumpulkan harta, ada anak. Ada anak? Ada anak. Okey. Isteri dia meninggal. Okey. Lepas tu dia kahwin baru. Isteri baru ni dapat berapa? Bila si suami ni meninggal. Isteri, okey. Dia dapat 1/8 lah. 1/8. 1/8 juga. Daripada harta suami, bukan daripada harta isteri yang sebelum tu. Sebab suami dia dapat 1/2 je daripada harta isteri sebelum tu. Kalau misal kata dia kahwin sebagai yang mendatang baru, tetapi kemudian tu dia banyak mengeluarkan harta sepenjarian arwah yang dulu. Bila si suami ni meninggal, adakah dia berhak lagi untuk mendapat harta sisa ni? Okey, dia boleh buat tuntutan di mahkamah untuk harta sepencarian. Isteri tu boleh tuntut. Tidak, dia pulang ni Ustaz. Isteri si A kahwin dengan si Polan, dia kahwin dengan si Boni. Mereka ni dapat mengumpulkan harta, okay, dan ada anak-anak. Okey. Lepas tu isteri si Polan ni meninggal, isteri pertama dia meninggal. Okey, isteri meninggal. Okey. Si Polan ni kahwin lagi satu. Okey. Bila kahwin lagi satu, yang isteri baru ni kira-kira menjual harta yang ada ni. Harta yang sepencarian arwah ni tadi. Dia menjual? Dia jual. Dia asuk suami dia ni, kita jual lah. Okey, dia jual. Ini kisah nyata ni Ustaz. Okey, baik, tak apa. Kemudian suami pun jual? Suami pun, ini baru, jual lah. Jual lah. Okey. Jadi kan kita, si suami ni pun meninggal. Okey. Ada lagi harta sisa-sisa, kan? Dia pun menuntut lagi. Adakah dia masih berhak lagi? Okey, dia isteri dia boleh tuntut 1/8 daripada harta suami. Okey, daripada harta suami 1/8. Walaupun bukan harta sepenjarian. Tak, okay, harta sepenjarian tu lain, lain cerita. Lain cerita. Dia kena harta suami. Kalau harta sepenjarian itu kena buat tuntutan. Sekarang ni isteri yang baru tu dia boleh tuntut hak dia 1/8 saja daripada harta suami. Dan juga dia sebenarnya boleh dituntut satu lagi harta sepenjarian. Tapi harta sepencarian dia hanya boleh tuntut di mahkamah syariah saja. Dia tak boleh pandai-pandai. Dia kata, ni harta sepencarian, tak boleh. Dia tak boleh mendakwa-dakwa, tak boleh. Dia kena pergi mahkamah. Maknanya kalau dia buat tuntutan di mahkamah syariah, harta sepencarian, proses pusaka tak boleh berjalan. Dia akan halt, dia akan ni pause dulu. Akan ni berhenti dulu, sekat dulu. Selepas selesai tuntutan harta sepencarian. Dah selesai tuntutan sepencarian, mahkamah dah tetapkan, okey, bahagian contohnya isteri dapat 1/4 daripada harta sepencarian, barulah boleh buat pusaka. Maka isteri akan dapat dua kali lah. Yang pertama 1/4 harta sepencarian, kemudian faraid 1/8. Tapi mahkamah akan tengok lah apa sumbangan isteri kan terhadap harta tu.
dan apa dia punya, kalau dia ada bayar bulan-bulan, apa bukti dia, mana receipt dia, contohlah. Contoh. Okey. Okey, boleh eh tuan? Ya, boleh. Ya, alhamdulillah. Saya tak sempat kita nak habiskan ayat ni, tak apa kita sambung pada kuliah yang akan datang ni insya-Allah. Sebab saya pun ada apa nak kena tu juga. Sebab esok ada kuliah subuh dan juga esok pun ada jemputan daripada pihak TV Al Hijrah. Perkongsianlah berkaitan dengan harta pusaka. Tajuk dia beban dan lewat urus pusaka. Apa dia punya kesan-kesan dia, ada tu mungkin boleh tontonlah di TV Al Hijrah pukul 10 pagi. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Baik, mohon doa-doa lah semoga dilancarkan lidah ni. Kalau dekat surau ni tak ada masalah kan? Kan? Tapi tu satu Malaysia tengok. Dah tak berpeluh kita. Okey. Jadi rasa setakat itu pada malam ini, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri macam tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa sabbil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaaban nar. Wa adkhilnal jannatal firdaws al 'aala bi ghairi hisaab. Malam barar ya 'aziz ya ghafur ya rabbal 'aalamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga firdausmu bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, guru-guru kami, murid-murid kami, jiran-jiran kami, sahabat handai kami dan seluruh umat Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.